Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang lonceng, komen, subscribe dan share. Terima kasih. Keputusan sama ada dua jawatan tertinggi UMNO dipertandingkan akan diketahui esok selepas sesi perbahasan Perhimpunan Agung UMNO 2022 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur di sini berakhir. Ketua Penerangan UMNO Hisham Jalil berkata, usul agar jawatan Presiden dan Timbalan Presiden tidak dipertandingkan telah dibawa oleh wakil daripada Negeri Sembilan dan disokong oleh perwakilan dari Terengganu, Selangor dan Wanita. Kalau sesiapa yang nak buat bawa usul, itu bergantung kepada mereka. Presiden juga telah memberitahu bahawa kita tidak membuat keputusan lagi di peringkat Majlis Kerja Tertinggi dan serah kepada perwakilan. Tapi hari ini ada perwakilan yang bawa usul dan kita serahkan kepada mereka. Kita masih lagi dalam perbahasan. Kalau esok selepas semua wakil-wakil daripada negeri mencapai persetujuan, maka itulah persetujuannya daripada perwakilan UMNO. Katanya sekian berita dari Sunrise Media. Jumpa lagi di isu-isu seterusnya. Panas, hangat, gempar dan terkini. Terima kasih.